masih bersama dengan Juragan Misteri. Pada malam hari ini kita akan melakukan sebuah eksperimen di mana kita akan mengetahui eksistensi dari makhluk astral yang berada di Desa Dagapan. Ini tepatnya di kebun yang memang dari konon warga mengatakan bahwasanya di sini terdapat makhluk jenis kuntilanak, gendruwo, bahkan ada juga yang ganas pati. Semoga kita dan melindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kameramen bisa langsung jembatan tersebut. Itu terdapat sebuah energi di mana ada kayak anak kecil lagi duduk. Dia pastinya lagi ngeliatin kita nih. Mereka tetap antisipasi. Sorry ya teman-teman kalau pengambilan videonya agak geter-geter karena kita apa adanya aja. Coy, Perinding, Cok. Kita di sini bukan untuk mengganggu, tapi kita di sini hanya ingin mengetahui eksistensi dari makhluk astral tersebut. Karena menurut konon katanya di sini terdapat makhluk yang sangat menyeramkan, yaitu ganas pati. Ini pertama kalinya untuk eksperimen untuk mengetahui sosok dari ganas pati tersebut. Boyoku sakit, bro. Ya, ini emang kita sengaja senternya dimatiin. Kita kabur aja. Gak kuat, bro. Kita bayar dulu. Sorry kalau gelap-gelapan karena emang ya gak boleh pakai cahaya. Ya ampun. Maaf bro, malam ini kita bukan apa karena energi sangat kuat. Kita belum bisa melawan. Kita belum bisa. Aku masih kemeringat, bro. Kita gak bisa melawan karena emang energinya kuat banget. Kalau kita terusin, gak tau ini terjadi apa-apa. Makanya kita putusin. Nyawa nomor satu, Pak ya. Kita masih bujang, Pak. Belum menikah, coy. Kita masih bujang, Pak. Apa simbol rasanya, Pak? Luar biasa malam ini. Pemirsa, terpaksa kita mengakhiri eksperimen pada malam hari ini. Karena memang tadi kita lihat ya, energi yang begitu kuat. Karena seperti logikanya seperti ini, ketika orang lagi tidur, kita bangunin. Nah, seperti itu. Itulah yang membuat terjadinya api yang sangat gede seperti itu.
biasanya kalau kena sepati itu, kalau memang dia muncul dengan sendirinya, itu seperti bola-bola yang terbang seperti itu. Mungkin cukup sekian video kita, dan tunggu juga video-video selanjutnya, yaitu tetap di Juragan Misteri.